Kamu tau nggak? Kamu itu kayak IKTP deh. Kok IKTP? Iya, IKTP kan seumur hidup. Tapi kalau kamu cantiknya seumur hidup. Kita harus ngegombalin dia. Iya. Saya nggak setuju. Kenapa? Ini orang kurang ajar. Kenapa? Nggak tahu sopan santun. Kok? Kenapa? Sembarangan aja bikin orang sayang. Belum mulai udah bikin orang. Jika pada pertandingan sebelumnya Denny Cagur mampu menumbangkan Emeraldi Rafael dengan mudah, maka kali ini sang juara bertahan akan mendapatkan rival yang sepadan, yaitu sang gladiator. Mampukah Denny Cagur mempertahankan gelarnya sebagai sang Raja Gombal? Inilah Tarung Gombal 2021. Kami ucapkan selamat datang di Tarung Gombal 2021. Baik, dari sudut biru kita adalah seorang juara bertahan gombal selama 35 tahun. Dengan level gombal yang sudah menusuk ke ulu hati. Ini dia, Denny Cagur. Maksudnya level saya sudah tinggi. Sudah terlalu tinggi, karena tapi belum ada yang mengalahkan. Tapi setinggi-tingginya level gombalan saya, masih lebih tinggi hasrat saya untuk membahagiain kamu. Waduh, tapi jangan salah, penantang Anda hari ini cukup berpengalaman juga loh. Anda okay. Siap? Saya siap. Kita langsung saja panggilkan ini dia penantang Denny Cagur. Dari sudut merah, Vicky Prasetyo. Wah. Wasit saya. Ini wasitnya. Wasit dong, saya kan host. Bukan wasit. Jadi apa namanya kalau ini? Host. Untuk mempresent semua orang yang present. Mempresent. Mempresent bukan present, present. Jadi lawan saya hari ini dia. Lawannya adalah Vicky Prasetyo. Apa yang membuat Anda yakin? You are next somebody, somebody. Jujur, dari semua lawan-lawan saya, ini lumayan berat buat saya kalah. Yang harus kalian perebutkan adalah satu wanita ini. Dan kita akan langsung masuk ke babak pertama. Round goal! Ada yang lain gak? Ada yang lain gak? Lu pernah nonton pertarungan tinju gak? Yang bawah itu cewek cantik, seksi. Ya ini bajunya emang seksi, tapi di dalamnya masa yang kayak gini. Udah paling seksi, Pak. Cewek yang cakep itu hidungnya, kumisnya tipis. Kayak Iis Dahlia. Ini lihat, bulu hidung sampai keluar gitu tuh. Harusnya ganti dong, yang cantik, yang cewek, yang seksi. Itu kan kalau pertarungan tinju, ini kan tarung gombal. Tarung gombal. Bawelnya itu saya pecat nih. Abang. Mau ikutan nggak? Saya owner loh. Dia owner acara ini. Udah cepetan jalan-jalan, malah diin jalan-jalan. Oke, ronde pertama. Kita langsung saja akan memanggilkan wanita yang pertama. Ini dia Shakira. Tenang aja, aku
kebal banget sama cowok. Kamu udah gemar? Kebal banget. Jadi harus bagus banget gombalnya baru aku bisa meleleh. Kamu okay. Bisa. Oke, kalian akan melakukan gombalan sesuai dengan pilihan nomor yang ada di sini. Nanti di dalam sini akan ada kata-kata yang harus kalian buat untuk gombalan. Silakan juara bertahan kita, Denny. Pilih nomor berapa? 1 sampai 6. Aku akan pilih nomor 1 karena kamu adalah satu-satunya buat aku. Gak jadi. Aku pilih nomor 2 aja. Kenapa? Karena aku janji aku gak akan pernah ngedoain kamu. Tadi kamu pilih nomor berapa? 1, iya. 2. Aku juga. Aku kamu kalau sama aku, kamu akan kujadikan nomor 2. Kenapa? Iya, nomor 2 di urutan kakak setelah aku. Aku akan pilih nomor 3 aja. Kenapa? Tahu 3 itu apa? Enggak. Jumlah aku, kamu dan anak kita. Kalau sama kamu, aku akan pilih nomor 6. Kenapa? Aku, kamu, dan 4 mantan istri aku. Aku akan pilih nomor 6. Karena sayang aku ke kamu nambah terus. Bapak Denny, Bapak Vicky, dari tadi pilih-pilih saya mau ngambil kagak jadi-jadi di tangan. Nomor 1 ya. Ya, terserah kamu ngambil nomor berapa. Nomor 1, kalian harus membuat gombalan dari kata sendal jepit. Shakira, bagi aku, kamu sama aku itu seperti sendal jepit. Kenapa? Kita harus selalu bersama, kita harus selalu beriringan. Karena aku tanpa kamu, aku gak bisa melakukan apa-apa. Oke, 1 poin. Shakira! Nanti dulu, lu pilih dulu nomornya. Vicky Prasetyo. Ya. Pilih. Nomor berapa? Kamu nomor yang lain aja milih gimana cewek, pasti yang ngomong yang lain juga. Pilih nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat, nomor 2. Kata yang harus dimainkan adalah Upin Ipin. Side off. Kamu tahu Upin Ipin itu apa? Tahu. Kamu tahu perbedaan kamu sama Upin Ipin? Apa tuh? Kalau kamu adalah calon ibu untuk aku nanti. Kalau Upin Ipin adalah untuk yang menghibur anak-anak kita nanti. Bentar. Silakan Denny Cagur. Shakira. Ya, kenapa? Di saat aku dihadapkan pada pilihan untuk memilih Upin atau Ipin, aku akan pilih Ipin. Kenapa? Karena aku betul-betul mencintai dia. Dan aku betul-betul menyayangimu. Apa yang kita buat nih sekarang nih? Sekarang apa yang kita buat? Aku pilih nomor 5. Kau pilih nomor 5. Oke, kita lihat kata-kata. Kenapa yang pilih nomor 5? Karena nomor 1, 2 udah. Kata-kata yang harus kalian mainkan adalah power bank. Power bank. Shakira, bisa kakakmu maju ke depan ini? Iya, Roma. Ada apa, Paman? Kamu punya power bank? Punya. Punya kan? Punya. Kamu tahu power bank kan? Tahu dong. Seandainya kamu adalah HP, aku adalah power bank. Karena aku akan selalu ada di saat kamu merasa lemah. Shakira, kamu tuh HP, aku chargeran. Buat apa harus ada power bank di antara kita? Aduh, ini aku mau milih nih, biar aku fokus dulu dong. Bentar, kalau kamu benar mau jadiin aku istri kamu? Pasti. Dia aja udah nikah 26 kali. Iya. Aku gak mau jadi istri ke-27. Kamu ingat kata-kata dari seorang ahli pemikir dunia? Siapa? John Krakatau. Gak ada emang?
Dia pernah bilang bahwa seorang pria memang sering gagal. Tapi karena kegagalan akhirnya dia tahu arti sebuah jalan yang benar. Dan kamu adalah jalan benar buat aku. Aku gak percaya kata-kata, jadi aku pilih Kang Denny aja. Berarti di babak yang pertama, Denny Cagur memenangkan pertandingan ini. Terima kasih untuk Syakira. Dan kita akan masuk ke ronde yang kedua. Terima kasih untuk Syakira. Tepuk tangan untuk Syakira. Lah. Baik. Kan dia udah menang. Udah. Kok gak dibawa? Udah. Kan masih ada rondenya. Main bawa-bawa aja kan ini ada ronde berikutnya. Ada ronde dulu. Kebiasaan. Syakira nunggu. Kita masuk ke ronde yang kedua. Kumisnya udah di pendek sekarang. Pendek, Pak. Oh. Enggak, dia ini tukang ronda perias pengantin sih. Rondenya dua-dua enggak pakai liter. Lu dagang susu. Enggak pakai liter. Belum dihapus, Pak. Oh. Belum dihapus. Ya. Oke. Sudah siap ya masuk ronde yang kedua? Oke. Eh. Kerjaan gua mikir lu. Dari tadi mondar-mandir aja mikir. Oke, kita masuk ke ronde yang kedua. Kita akan mengacak nomor ya. Kita akan acak nomor dan silakan dari Vicky terlebih dahulu juara yang terkalahkan. Oke, aku bilang nanti stop ya nanti ya. Stop di mana? Silakan. Tadi acak, silakan sebut stop. Stop. Nomor satu, ini adalah bahan gombalan kalian. Vicky Prasetyo, gombali wanita ini. Iya. Ya, ada di sebelah sana. Ini dia. Oh!